salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Ustadz Ebet Liu baru-baru ini telah tampil membuat satu laporan polis mendakwa dirinya telah difitnah secara melampau. Difahamkan yang pendakwa terkenal itu telah membuat laporan tersebut di sebuah balai polis di Subang Jaya selepas pulang dari Jeddah, Arab Saudi. Sebagai kenyataan balas Caprice dalam hantaran terbaru, beliau di IG mencabar Ustaz Ebet Liu untuk menghantar surat saman dengan kadar yang segera supaya pihak beliau dan seorang influencer dari Indonesia, Mondi Tato, membuat saman balas bersama dengan bukti kuku tentang apa yang didakwa. Salam Ebet Liu, kalau boleh cepat sikit hantar saman tu supaya pihak Monde boleh saman balik sekali dengan bukti, tulisnya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.